Salafi itu siapa? Ada yang tahu? Tidak jelas orang. Dari dulu sejak dunia terkembang, ilmu ini selalu nisbahnya kepada orang. Dari siapa kita dapat? Contoh gini, ada orang menyebut Ambo Ring 1 Ustaz Abdul Somad. Orang pasti bertanya, siapa menyebut itu? Betul? Bapa orang itu menyebut Ambo Ring 1 Ustaz Somad, pasti dikejar orang. Dari dulu ilmu selalu begitu. Dari mana kita tahu siapa orangnya, bagaimana orangnya, bisa dipercaya atau tidak? Kini Salafi. Coba tanya, siapa Imam Salafi itu? Tidak jelas. Kita jelas Imam Syafi'i. Korang bertanya, siapa Imam Syafi'i? Buka biografinya. Lahir di Gaza. Kemudian hafal Quran umur 7 tahun. 9 tahun hafal kitab Muwatta. 15 tahun lah pandai fatwa. Siapa gurunya? Imam Malik. Imam Malik siapa gurunya? Imam Nafi'. Imam Nafi' siapa gurunya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar gurunya Rasul. Imam Syafi'i gurunya? Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Siapa gurunya? Atha bin Abi Rabbah. Siapa gurunya? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas gurunya Rasul. Imam Syafi'i siapa gurunya? Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan gurunya Abu Hanifah. Abu Hanifah gurunya Hammad bin Abi Salamah. Hammad siapa gurunya? Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai siapa gurunya? Malik An-Nakhai. Malik An-Nakhai siapa gurunya? Imam Ibnu Mas'ud. Mohon maaf. Gurunya Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud gurunya Rasulullah. Mau jalur Madinah, mau jalur Makkah, mau jalur Irak, tiga jalur sambung kepada Rasul. Salafi, imam kalian siapa? Siapa gurunya? Banyak menyambung kepada Rasul. Tak bisa dibuktikan sampai gini. Paling-paling kalau mereka menyampaikan fatwa, kata Syekh kami, Syekh Albani, meninggal tahun 90-an kemarin. Ibnu Utsaimin hampir sama berdekatan meninggalnya. Bin Bas hampir sama berdekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah gerakan subuh berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sepanjang hidup dijaga oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ditambahkan keberkahan usia, dan itu berlaku sampai akhir hayat. Setelah meninggal dirahmati Allah, di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para asatiz, para alim, para ulama yang hadir di majelis yang mulia ini, para pengurus GSSB Kecamatan Ujung Batu, pengurus masjid musalla yang hadir pagi hari ini, tokoh masyarakat yang tak tersebutkan dengan nama dan gelarnya. Kabarnya ada anggota DPRD yang hadir. Boleh jadi ada yang hadir orang hebat yang lain. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi di awal disinggung Ambo Ring 1 Ustaz Abdul Somad. Jadi Ambo cerita sedikit sebelum masuk ke pengajian. 2020 COVID, semua kita takut, pesimis, tidak tahu mau apa. Di tengah takut itu kami berkumpul buat yayasan. Yang yayasan itu kemudian namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tabung, bukan tabungan. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi sampai kini usianya lebih kurang 37 bulan. Sebulan wakaf, sedekah, zakat dan infak yang masuk itu, ini uang cash,
masuk ke rekening lebih kurang 1,2 M sebulan. Sehingga sampai akhir Juli barusan, kami menerima laporan setiap akhir bulan, sampai akhir Juli sudah 45,9 M yang kami kelola. Maka alhamdulillah sudah terbangun pesantren Nurul Azhar di Rumbai Barat, tepatnya di Palas, dekat dengan TPU. Sudah 3 angkatan, 70 anak laki-laki sedang belajar di situ. 70 anak itu 12 anak selesai menghafal 30 juz. Sebab kami buat pesantren, programnya 2 tahun pertama fokus menghafal Quran. Tahun ketiga fokus menguatkan hafalan. Agar anak ini jangan sampai hafal tapi hafal lalu. Hafal sekali sudah itu tak ingat lagi. Jadi kami ingin anak itu 2 tahun menghafal, setoran ke guru, tahun ketiga fokus menguatkan hafalan. Sehingga setiap hari anak itu mesti dia setoran ke gurunya 1/4 juz sampai khatam 30 juz. Selesai itu tak berakhir. Sehari dia bertambah setorannya 1/2 juz sampai khatam 30 juz. Sehingga waktu murojaah itu habis oleh dia karena sehari 1/4 juz, 30 juz kali 4, 120 hari. Selesai itu, sehari mesti 1/2 juz. Maka habis waktu 60 hari. Setelah itu, dia menyetorkan lagi sehari 1 juz. Habis 30 hari. Setelah itu, dia menyetorkan sehari 3 juz. Habis 10 hari. Setelah itu, 5 juz. Habis 6 hari. Setelah itu, 15 juz. Habis 2 hari. Baru sekali duduk 30 juz. Baru dianggap dia selesai menghafal Quran, dapat ijazah sanah. Harapan kami, dengan begitu anak hafal Quran, kapan ditanya keluar Al-Quran di kepala dia. Yang bagus hafalannya, yang kuat kecerdasannya dengan yang rendah, insya Allah sama. Karena murojaahnya yang kuat. Itu metode yang kami terapkan. Dan di tahun ketiga ketika dia murojaah Quran, mereka juga kami ajarkan cara membaca kitab kuning. Saat ini kami mengambil metode Darul Nuhat Lamongan Jawa Timur. Pesantrennya namanya Darul Nuhat. Metodenya Al-Manhaji. Sudah kami undang pematerinya ke sini dan sudah datang kami ke situ. Menurut kami masuk akal 1 tahun anak pandai baca kitab. Karena buku yang dibuat dengan metode manhaji itu 1,5 bulan selesai diajarkan. Setelah itu tinggal praktek. Maka bulan lalu kami kirim 6 guru ke Lamongan Jawa Timur. 1 dari pesantren Nurul Azhar, 5 dari pesantren yang lain. Supaya guru kami meningkat, guru pesantren lain juga terbawa meningkat kemampuan baca kitab. 4 bulan programnya. 1,5 bulan belajar kitabnya, 2,5 bulan untuk menerapkan teori belajar kitab. Jadi harapannya 4 bulan, insya Allah pandai baca kitab kuning. Maka ke depan, kalau ada pesantren di Rohul, khusus di Ujung Batu, gurunya butuh untuk di-upgrade mampu baca kitab lebih baik, boleh nanti dikomunikasikan dengan Yayasan Tamu Wakaf Umat. InsyaAllah Oktober ini kami berangkatkan 10 guru lagi. Dan itu 1 pesantren, 1 guru. Pesantren kami berangkatkan, pesantren orang kami berangkatkan. Agar guru kami meningkat, guru pesantren lain juga meningkat. Dan tambahan, kalau ada anak-anak Rohul, Ujung Batu, mau belajar ke Timur Tengah, baik ke Mesir, ke Yaman, Damaskus, Maroko, kemana saja. Yang penting belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak belajar Wahabi, tidak belajar Syiah, tak belajar liberal, tak belajar berbagai pemikiran menyimpang lainnya. Ajukan proposal ke yayasan, insya Allah kami bantu 1 anak 2 juta rupiah. Sudah jalan 3 tahun. Jadi kalau ada anak-anak kita tahun ini berangkat ke Timur Tengah, boleh ajukan ke Yayasan Tamu Wakaf Umat.
Nanti tengok saja di Facebook, di Instagram, di YouTube, Tabung Wakaf Umat. Insyaallah dapat nomor kontak admin yayasan. Buat proposal, ajukan, datang ke kantor. Pokoknya belajarnya Ahlus Sunnah. Terpenuhi syarat, kami kabulkan 2 juta rupiah per anak. Ini tidak mesti anak orang miskin duafa, tidak mesti anak yatim susah. Ini semua yang berangkat, insyaallah kami berikan 2 juta rupiah. Karena dia bukan dana zakat, tapi dana sedekah. Yang bisa orang kaya, bisa orang miskin, bisa orang senang, bisa orang susah. Bagian dari masyarakat Riau, mensupport orang Riau belajar agama. Jadi silakan nanti didaftarkan. Termasuk pesantren yang kami kelola tadi, 70 anak itu 3 angkatan, semuanya adalah belajar ditanggung oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mereka belajar hanya datang bawa badan, pakaian kami belikan pakai seragam pesantren, perlengkapan bulanan beli gundar gigi, beli sabun, beli odol, beli belanja setiap pekan kami yang tanggung. Karena mereka anak-anak mustahik zakat yang berasal dari Riau dan sebagian sudah ada dari Sumatera Barat, ada yang dari Sumatera Utara. Jadi boleh tahun depan anak bapak ibu laki-laki tamat SD mendaftar di pesantren Nurul Azhar. Kami buka pendaftaran hanya bulan November dan Desember. Januari sampai Maret tahapan seleksi. April kami umumkan, Juli masuk asrama. Jadi saya ulang, November, Desember pendaftaran. Desember kami tutup, Januari sampai Maret seleksi. April kami umumkan, Juli masuk asrama. Syaratnya anak laki-laki tamat SD. Dan kalau ingin yang perempuan tamat SD, perempuan didaftarkan di pesantren Az-Zahra Rimbo Panjang, masih kelolaan Ustaz Abdul Somad. Jadi Ustaz Somad itu punya 3 yayasan. Yayasan Tabung Wakaf Umat, ambo ketuanya. Yang kedua, Yayasan Pendidikan Hajah Rohana, adik beliau ketuanya. Yang ketiga, Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi, sepupu beliau ketuanya, di kampung di kisaran Sumatera Utara. Jadi ada Pekanbaru, ada di Rimbo Panjang, ada di kisaran. Ketiganya didirikan dan dibina oleh Ustaz Abdul Somad. Mohon maaf apa cerita kau seketik sebab disinggung tadi. Jadi Yayasan Tabung Wakaf Umat itu bagi masyarakat Rohul, satu anak tamat SD boleh daftar ke Tabung Wakaf Umat, ada rezeki 7 tahun kami biaya sekolah mereka. Yang kedua, kalau ada anak akan ke Timur Tengah belajar Ahlus Sunnah, kami beri 2 juta rupiah per orang. Sudah 3 tahun berjalan, artinya sudah lebih kurang 250 anak yang sudah kami beri 2 juta rupiah per orang. Tidak tahu kalau ada di antara kita anaknya dapat. Sudah 3 tahun jalan. Jadi yang perempuan mendaftar ke pesantren Az-Zahra, khusus perempuan. Nurul Azhar khusus laki-laki. Sudah itu, kami setiap bulan mengadakan agenda 20 jam bersama Ustaz Abdul Somad, safari dakwah. Nah, itu yang disinggung oleh ketua tadi. Dulu minta jadwal Ustaz Somad ke kawan-kawan yang lain. Terakhir beritanya minta ke saya. Karena agenda 20 jam bersama Ustaz Abdul Somad itu diberikan wewenang kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat untuk mengatur. Tadinya terbatas di Pekanbaru, sekarang bisa agak dilebarkan sedikit. Sehingga kalau nanti GSSB Ujung Batu mau masuk di agenda 20 jam bersama Ustaz Abdul Somad, ambillah Jumat dan Sabtu pekan kedua. Karena cuma Jumat Sabtu pekan kedua setiap bulan beliau berceramah di Riau. Sebelum Jumat, duha, khutbah Jumat, tambah sedikit tanya jawab setelah khutbah. Ba'da Isya Jumat, kemudian subuh hari Sabtu, duha hari Sabtu, 5. Jadi kesempatan itu.
maka GSSB mesti bergeser sikit dari Ahad subuh, kalau tidak ke Jumat, ke Sabtu. Bisa bergeser nih? Insya Allah, nanti dimusyawarahkan. Jadi, karena sering Pak Haji Joni kontak kamu, maka sebagai informasi, agar yang lain pun tahu, kalau bisa, karena kita ini sudah 30 masjid musola, jangan masing masjid musola yang mengundang, GSSB aja mengundang. Gimana, sepakat? Sebab kalau semuanya hendak mengundang, berebut pula kita, jangan-jangan Allah hadu puluh maka bercakap. Kami lagi jadwal ke Rohol atau ke Ujung Batu, barabui akhirnya sama-sama hendak dapat. Nio dapat, nio tidak dapat. Nio dapat. Jadi kok dapat melalui GSSB saja. Jangan awak barabui jangan bercakap, gara-gara barabui tak jadi dapat. Kan di awak kadang-kadang asal jadinya dapat, biarlah sama-sama tidak dapat. Itu buruknya orang awak kadang-kadang. Asal inyo tidak dapat, biar sama-sama tidak dapat. Inyo kok dapat, dapat bersama. Biar sama seketik. Sepakat? Dapat bersama, sama-sama duduk, sama-sama sanang, sama-sama galak. Meskipun sama seketik. Makanya kalau ada yang tengok Facebook kamu, patang kami galak-galak makan durian ampek buah. Ketik-ketik. Pali yang sekarang ikut. Nak gadang durian tu. Cuma dek kami bersama, bergalak-galak, dan ketik terasa gadang. Yang menunggu 20 orang. Durian ampek ketik. Biji ketik-ketik. Tapi dek kita hati sanang, yang ketik jadi gadang, yang seketik terasa banyak. Maka, ambo pesankan, Pak Haji, nanti silakan koordinir dengan GSSB. Kalau diundang ke Ujung Batu, sebaiknya melalui GSSB. Jangan lembaga masing-masing, jangan masjid musola, tapi ambil satu saja. Kita buat besar berkumpul kita bersama, nampakkan hebatnya umat Nabi Muhammad, nampakkan besarnya kita, nampakkan kompaknya kita, nampakkan bisanya kita berjamaah. Lainlah muak. InsyaAllah. Baik, itu seketik yayasan dan wakaf umat. Supaya jelas informasi tadi. Takutnya beko berkembang ke mana-mana, beko jadi liar dan nanti saling buruk sangka. Maka ambo jelaskan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ambo masuk ke kajian. Ikut serius sampai jam 8, Ustaz? Lebih pun boleh. Sebab ambo ni bukan baru, sering kalau pengajian itu, usai pengajian tanya jawab, orang panjang bertanya. Karena sebagian akan bekerja, tanpa suruh jam 7 diselesaikan. Jadi kalau siap jam 8, ambo lebih siap. Sebab mengaji itu makin lama makin lama. Makin ditanya makin keluar. Jadi Bapak Ibu kalau siap, siap-siapkan apokah bandrek, kopi talua, teh talua, siapkan dari kini. InsyaAllah. Baik, sebelum ambo masuk ke dalam hadis yang ambo baca pagi kini. Tadi imam selesai berdoa di ujung apa katanya? Al-Fatihah. Lai terdengar tadi? Lai baca Fatihah tadi? Kenapa kira-kira imam tadi baca Fatihah? Apa sebabnya kira-kira? Kenapa doa kita tu? Sudah tu Al-Fatihah kata imam. Kadang-kadang buka acara, mudah-mudahan acara GSSB berjalan lancar. Dirahmati Allah, diberkahi. Semua sehat afiat. Al-Fatihah. Ada terdengar macam itu kadang? Kenapa kita baca Al-Fatihah macam tu? Ada yang tahu? Satu, Rasul mengajarkan. Iko bukan bid'ah, Rasul yang ajarkan. Dari mana Rasul mengajarkan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam Sahih Muslim. Ketika Nabi duduk bersama Jibril, berbunyi langit. Ketika berbunyi, Nabi menengok ke atas, kata Jibril, langit terbuka. La yuftahus sama illa hadzal yawm. Tak dibuka langit iko kecuali kini, kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Fanazala malakun, turun seorang malaikat. Walam yanzil illal yawm, tak turun malaikat ini kecuali hari ini saja. Sudah turun itu, diberikanlah kepada Nabi Muhammad kabar gembira. Datang malaikat tadi baca salam pada Nabi Muhammad,
bahwa Muhammad engkau diberikan dua cahaya. Tidak diberikan kepada Nabi sebelum engkau, hanya engkau diberi dua cahaya itu. Apa dua cahaya itu? Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Yang kedua, Khawatim Suratil Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Ada yang menyebutkan mulai dari lillahi ma fis samawati wa fil ard sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada yang menyebutkan dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir ayat. Dua surat tadi kata malaikat yang datang hanya saat itu, nur kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada yang lain. Lantakra, tidaklah dibaca keduanya, Al-Fatihah atau akhir Al-Baqarah tadi, biharfin minhuma, meskipun satu huruf dari Al-Baqarah tadi, yang terakhir tadi, satu huruf dari Al-Fatihah, kecuali permintaan-permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Paham? Ada permintaan dibacakan surah Al-Fatihah tadi, dibacakan akhir Al-Baqarah tadi, Allah kabulkan permintaan-permintaan kita. Tadi kita berdoa, permintaan atau tidak? Permintaan. Kita ingin permintaan yang banyak tadi, Allah kabulkan dengan Al-Fatihah yang dipati di ujung doa tadi. Jadi Rasul yang mengajarkan, bukan bid'ah. Kalau ada menyebut, pernah tak Rasul setelah berdoa baca Fatihah macam kita tadi? Pernah tak Rasul kalau mulai acara Al-Fatihah, atau kalau ada kita mendoakan mudah-mudahan si fulan yang sudah meninggal, Allah lapangkan kubur, tinggikan derajat, Allah rahmati, masuk dia ke surga, Al-Fatihah. Pernah tak Rasul baca seperti itu? Ada tak satu riwayat yang sahih? Bapak ibu perlu paham, hadis Nabi, ayat Quran, tidak semua dalilnya malfuzah, tidak semua redaksional. Ada dalil yang tersirat, tidak tersurat kasado dalil. Apa buktinya? Kata Nabi waktu itu pergi ke Bani Quraizah, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Kalian yang ikut, tidak boleh seorang pun solat kecuali sampai di Bani Quraizah. Sama mau diawak, sadu awak ko yang merangkik ke Pekanbaru, ndak boleh solat kecuali di rumah Ustaz Somad. Fa adraka ba'dahumus salah fit tariq. Rupanya kenyataan, sebagian awak baru tengah jalan, lah masuk waktu asar. Sebagian bisa sampai ke Bani Quraizah. Yang sampai di tengah jalan lah masuk asar, berdiskusilah mereka. Kata sebagian, kami ndak akan solat kecuali di Bani Quraizah. Perintah terang, jelas. Kata Nabi, tidak boleh solat kecuali di Bani Quraizah. Maka kata sebagian, harus sampai baru solat asar. Kata sebagian, tidak, kami solat di siko. Lam yurid minna dhalik. Kata yang solat beralasan, Nabi ko subhananya bukan suruh awak harus solat di Bani Quraizah. Tapi Nabi sedang menginginkan, kalian kalau berjalan, berjalan capek. Jangan mode sipui. Tahu sipui? Jalan lelet. Ini upai ke Makkah tapi lo ketibu. Kata Nabi, kalian tu cepat. Kalau capek berjalan, tak aja solat di Bani Quraizah. Paham maksudnya? Jadi Nabi tak menginginkan kalian harus solat di situ. Nabi pengen kalian cepat, bersegera, sehingga bisa terkejar solat di situ. Kalau tidak terkejar, masuk waktu sholat, harus sholat. Karena kalau dibiarkan waktu sholat, jangan-jangan mengejarkan tempat, waktu sholat habis, kita tidak sampai di tujuan, sehingga asar dikerjakan di luar waktu. Sampailah mereka di Bani Quraizah. Setelah kejadian itu, Baswo dengan Rasul, ditanyakan Rasul, Rasul, kami di jalan tadi badebat. Kata sebagian harus sholat di Bani Quraizah. Kata sebagian tidak, di siko saja. Apa kata Rasul? Falam yu'annif ahada. Tidak satu pun diberangi oleh Rasul. Tidak satu pun dimarahi oleh Rasul. Tidak satu pun disalahkan oleh Rasul. Kedua-duanya dibenarkan oleh Rasul.
Tadi jalan. Itu kalau orang paham bahasa Arab pakai nun taukid. La yusalliyanna a'adunil asra illa fi Bani Quraizah. Tak boleh solat kata Nabi kecuali di Bani Quraizah. Kenyataannya dua. Satu di Bani Quraizah, satu di perjalanan. Ada yang salah? Keduanya dibenarkan Nabi. Maka pesan Al-Quran, pesan hadis Nabi, ada yang bisa diambil malfuzah, ada malhuzah. Ada tersurat, ada tersirat. Siapa yang paham itu? Ulama. Maka hamba pesankan kepada GSSB, siapapun yang mendengar pengajian kini, semua kita mesti husnuzon dengan ulama. Mesti mau ikut ulama. Dulu kalau tak salah, GNPF. Dulu, Ustaz. Ya kan? GNPF MUI dulu yang mempelopori gerakan solat subuh berjamaah. Hamba ingin kuatkan Bapak Ibu. Husnuzon dengan ulama. Percaya dengan ulama. Kenapa? Tidak mungkin ulama belajar kitab kuning, belajar Al-Quran, belajar hadis, tahu Al-Quran, tahu sunnah, yang diajarkannya bid'ah. Masuk akal? 9 tahun kadang pesantren, 20 tahun kadang tak pulang dari pesantren, tahu ilmu usul fikih, tahu mustalah hadis, hafal kitab-kitab dalam ilmu-ilmu Islam, yang diajarkannya bid'ah. Masuk akal? Tak masuk akal. Kenapa? Bid'ah itu khianat terhadap agama. Bid'ah itu membuat-buat ajaran baru. Tidak masuk akal. Pasti yang diajarkannya benar. Yang diajarkannya sunnah. Cuma sunnah kok, ajaran agama kok, ada yang dari dalil tersurat, ada yang tersirat. Dan tidak paham orang awam. Betul? Maka Bapak Ibu kalau ditanya orang, engkau kenapa solat subuh pakai kunut? Dalilnya ada. Tidak usah dijawab. Bawanya pengajian ke GSSB sampai siko tanya ke ustaz, biar mau yang jawab. Sebab kalau bapak ibu yang ditanya, bapak ibu menjawab, orang tak mengarati, orang tak tahu, tak mungkin berdebat. Iya kan? Yang satu tak tahu dalil, yang satu tak mengarati, mungkin mereka berdebat, mungkin selesai masalah, tak mungkin. Maka kalau ada orang bertanya dalil, kamu kok begini solat, kok begitu solat, kok kamu tahlilan, kok baca Yasin, tidak usah didebat, tidak usah dijawab, bawa kemari, tanyakan di sini. Termasuk nanti Bapak Ibu, buatlah pertanyaan di kertas, ajukan, kita jawab di ujung majlis insyaAllah. Jadi jangan dijawab, karena kalau kita dijawab, kita nanti sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena memang Bapak Ibu hadir dahulu pengajian model itu. Dengar ustaz, setelah dengar ustaz, oh rupanya mbak itu ya, oh iya rupanya, yakin, tapi tidak hafal dalil, tidak tahu di kitab mana adanya dalil, tidak tahu baca memahami ayat Quran dan hadis Nabi, sehingga kesimpulan boleh kita beramal dengan amal yang kita buat. Betul? Cuma mendengar begini. Jangankan bapak ibu yang hadir di SSB, yang santri aja belum tahu bisa memahamkan. Maka saran ambo, kalau ada orang bertanya dalil, sebab ada orang hari kini gayanya seketek-seketek tanya dalil. Maka jawabannya, hadir di GSSB. Datang ustaz dari Pekanbaru, datang dari Pasir Pengarayan, datang dari daerah lain, tanyakan di situ. Kalau tidak ingin bertanya, bapak ibu yang bertanya, biarnya mendengar jawaban. Paham? Maka tidak mungkin ustaz tahu yang benar, tahu yang salah, diajarkan yang salah. Kenapa? Kalau sempat diajarkan bid'ah, diajarkan salah, banyak yang akan komplain. Ambo yakin di antara bapak ibu, meskipun bukan jadi ustaz kini, pernah pesantren, pernah bersuluk, pernah mengaji, pernah bertalaki, pernah duduk dengan para ulama, tahu bagaimana dalil, bagaimana pemahaman yang sahih. Iya. Ambo banyak yakin. Mungkin ada Tuan Khalifah, ada Tuan Mursyid yang hadir di sini. Cuma Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kadang-kadang tak pede untuk menjawab orang. Maka minimal mengingkari. Dan ilmu itu kalau sahih, semua orang akan mengakui. Kalau dia menyimpang, banyak yang akan protes.
banyak yang akan meluruskan, banyak yang akan membantah. Selama apa kita amalkan amaliyah, banyak yang diamalkan masyarakat tidak protes, buktinya sesuai dengan syariat. Karena kata Nabi, la tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak mungkin sepakat untuk sesat. Kalau ada yang salah, yang lain ingatkan. Karena umat Nabi Muhammad wa tawasaw bil haq, mereka saling ingatkan agar mereka semuanya benar. Mereka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong untuk yang baik dan takwa kepada Allah. Iya benda itu. Maka ambo ingatkan bapak ibu, husnuzon dengan ulama. Kalaulah bertanya ke ulama, dijawab sami'na wa ata'na. Jangan buruk sangka. Lah dijawabnya, iya apa indak ustaz? Apa dalilnya ustaz? Rasul-rasul tak yakinlah hamba ustaz. Tak boleh benda itu. Yakin. Paling tidak bagi bapak ibu, kalau sempat di akhirat ditanya Allah, Allah bertanya ke awak, dulu engkau kok solat subuh macam itu caranya? Kami dulu bertanya ke Ustaz Al-Nur, kata Ustaz Al-Nur model itu. Kalau kami salah, Allah tinggal tanya Ustaz Al-Nur itu, ini tengah jawab. Gampang kan? Daripada kami paham Quran modeko, hadis modeko, modeko cara kami pahami. Ditanya panjang oleh Allah nanti panjang. Di dunia ini urusan ketik-ketik lah panjang, apalagi di akhirat bisa. Makanya yang paling ringan, kami dulu dijalankan tuan guru kami macam Miko, guru suluk kami macam Miko, aman urusan. Biarlah guru-guru itu tanggung jawab. Wah, senang atau tidak? Mudah atau payah? Mudah kan? Jadi husnuzan dengan ulama. Satu bersinggung saya tak, tadi kunut subuh. Betul. Ada yang meragukan kunut subuh itu? Ambo memberitahu bahwa kunut subuh itu bukan hanya mazhab Syafi'i yang mengamalkan. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki mengamalkan kunut subuh. Ambo ulang. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki mengamalkan kunut subuh. Hari ini empat mazhab yang diamalkan masyarakat. Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Dua dari empat mengamalkan kunut subuh. Yang dua lagi mengamalkan kunut, tapi pada solat witir. Jadi kunut sama-sama diamalkan. Cuma yang kunut subuh, dua mazhab tadi. Kalau bapak ibu bertanya, dari mana mereka berdalil? Hadis Nabi. Imam Syafi'i itu terkenal dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah, pembela sunnah. Bahkan dulu kata Imam Ahmad, kami tidak tahu ma hadis kau yang am, ma yang khas, mutlak, muqayyad, setelah kecuali setelah Imam Syafi'i yang mengajarkan. Tahu hadisnya, tahu riwayatnya, tahu ilmu mengelola hadis, sehingga bisa menyimpulkan hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya mubah, makruh, haram. Itu setelah Imam Syafi'i yang menelurkan konsep. Yang kedua, Imam Malik. Imam Malik punya kitab Al-Muwatta. Dulu sebelum ada Sahih Bukhari, kitab ini rujukan seluruh umat Islam, paling sahih. Maka pernah Khalifah Harun Ar-Rasyid minta Imam Malik, kita cetak kitab Muwatta kau banyak-banyak, kita sebarkan seluruh negeri Islam agar semua orang berpedoman satu kitab itu. Apa kata Imam Malik? Jangan. Tidak boleh. Kenapa? Sudah menjadi rahmat Allah, umat Nabi Muhammad kau beragam, berbeda. Dan itu satu di antara doa Nabi Muhammad yang tak terkabul ketika berdoa di Masjid Ijabah Madinah. Ada yang pernah ke Masjid Ijabah Madinah? Tidak jauh dari Masjid Al-Haram, dari Masjid Nabawi itu. Kalau kita berlawanan arah kiblat, ke arah kiri belakang agak menyamping seperti posisi timur laut, ya posisi barat laut agak di bawah seketik, jadi anggap itu arah kiblat, arah ke situnya Masjid Ijabah namanya. Satu di antara tiga doa Nabi, ya Allah jangan jadikan umatku berselisih, berbeda pendapat, ikhtilaf, tidak dikabulkan Allah. Maka berbeda kita dalam memahami agama sampai kiamat tidak bisa dinafikan.
harus terjadi itu. Dan itu kalau kita pahami dengan hati lapang, rahmat dari Allah. Mudah hidup ini, ringan beragama. Sehingga kalau Bapak Ibu tahu, fatwa-fatwa ulama kontemporer itu sangat lapang, baik dalam fikih muamalah, dalam fikih usrah, dalam fikih apa saja, dengan banyaknya fatwa tadi melihat maqasidus syariah, keadaan zaman sekarang, bagaimana kemampuan manusia, fatwa ulama empat mazhab yang beragam menjadi solusi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambo sampaikan bahwa ulama yang beramal dengan qunut, ulama hadis kedua-duanya. Imam Malik, Imam Syafi'i. Jadi orang sehebat itu tidak mungkin beramal dengan hadis mungkar. Tidak mungkin beramal dengan hadis dhaif. Tidak mungkin beramal dengan hadis palsu. Orang hebat. Dia bukan hebat macam kami. Kami tak seberapanya dengan mereka. Maka hati-hati. Jangan sampai pula humur rijal wa nahnu rijal. Inyo orang awak orang. Inyo berilmu awak berilmu. Bauku orang jawab jangan. Orang kau pelari internasional. Lari sprint 100 meter inyo paling kencang. Awak lumpuh. Lih mungkin disamakan. Awak lumpuh. Jangan berlari berjalannya tak bisa. Orang itu sprinter 100 meter paling kencang di dunia. Mungkin dibandingkan. Begitulah kira-kira perbandingan awak dengan Imam Syafi'i tadi. Sehingga Bapak Ibu, kunut sobo, bagi yang mengamalkan, yakin, amalkan. Bagi yang tak yakin, tak mengamalkan, tak usah amalkan. Tapi jangan ribut dengan orang yang kunut sobo. Sama sahabat Nabi tadi. Dua pemahaman. Satu hadisnya. Jalih hadisnya satu. Dua pemahaman. Di zaman Rasul hidup. Dikonfirmasi kepada Rasul. Berang Rasul. Salah kata Rasul. Bid'ah kata Rasul, kafir kata Rasul, ndak, kedua-duanya benar. Itu di akhirat Bapak Ibu baru bisa buktikan. Yang kunut subuh mana atau yang tak kunut yang mana? Kini ndak bisa membetulkan, ndak bisa memastikan. Ada yang bisa memastikan kunut subuh itu salah? Ada yang bisa memastikan kunut subuh itu benar? Ndak ada. Yang kita dapat dalil, kita bisa beramal dengan kunut subuh. Jadi kunut subuh dalilnya sudah itu. Habis solat doa bersama tadi. Ini berdoa apa ibu? Poin pemikiran dasar. Berdoa setelah solat. Berzikir setelah doa solat. Kemudian beristighfar setelah solat sunnah Nabi. Sepakat? Berdoa habis solat. Zikir, doa, sunnah Nabi. Yang kedua. Caranya. Apakah sendiri? Apakah berjamaah? Apakah dengan sir atau jahar? Rasul tak pernah membatasi. Ambil ulang. Apakah caranya sendiri? Apakah berjamaah? Apakah sir, baca surah-surah tak keras? Atau jahar? Rasul tak pernah membatasi. Kalau Rasul tak pernah membatasi, berarti dia lepas. Dia mutlak. Kalau mutlak, buatlah sendiri-sendiri, buatlah bersama. Buatlah sir, buatlah jahar. Kalau ada yang membatasi hanya boleh sir, tinggal tanya ke inyo, bakok dibatasi? Nabi tak membatasi. Inyo membatasi. Berarti inyo membuat syariat. Yang membuat syariat baru ikutlah yang ahli bid'ah, bukan kita. Serius. Yang membatasi tadi tu membuat aturan baru, membuat hukum baru, membuat syariat baru. Itulah yang ahli bid'ah itu. Bukan kita berdoa bersama. Yang membatasi hanya doa masing-masing. Yang membatasi hanya sir. Tidak boleh jahar, tidak boleh sama-sama. Itulah yang ahli bid'ah sesungguhnya. Kita boleh dicek ada tidak Nabi membatasi. Tidak boleh sama-sama. Tidak boleh jahar. Tidak pernah. Bahkan kata Ibnu Abbas, doa dengan suara jahar itu sudah ada sejak masa sahabat. Aku kata Ibnu Abbas, tahu Nabi dan sahabat selesai sholat, dah terdengar suara takbir mereka dari rumah. Kalau tidak keras mungkin terdengar oleh Ibnu Abbas? Tidak mungkin. Kalau orang menyebut dalam dirinya, tidak mungkin terdengar oleh orang lain. Tapi karena terdengar oleh Ibnu Abbas,
inyo di rumah Nabi, orang solat di masjid, maka zikir itu jahat dibuat. Makanya kalau bapak ibu merujuk fatwa ulama Saudi, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Saleh Fauzan, itu semuanya membolehkan doa habis solat dengan jahat. Saleh Fauzan membatasi, tidak boleh berjamaah, boleh jahar tapi sendiri-sendiri. Pertanyaan pada Saleh Fauzan, kenapa tak boleh berjamaah? Imam Syafi'i bolehkan berjamaah, bolehkan jahar. Saleh Fauzan, kenapa tak bolehkan? Kalau bertanyalah kita, antara Saleh Fauzan dengan Imam Syafi'i, kita ikut yang mana? Ikut Imam Syafi'i, jelas ilmunya, tahu orangnya. Saleh Fauzan, katakan dia menyebut Salafi. Salafi itu siapa? Ada yang tahu? Tidak jelas orangnya. Dari dulu sejak dunia terkembang, ilmu ini selalu nisbahnya kepada orang. Dari siapa kita dapat? Contoh gini, ada orang menyabui, Ambo Ring 1 Ustaz Abdul Somad. Orang pasti bertanya, siapa menyabui itu? Betul? Bahkan orang itu menyebut Ambo Ring 1 Ustaz Somad, pasti dikejar orang. Dari dulu ilmu selalu begitu. Dari mana kita tahu siapa orangnya, bagaimana orangnya, bisa dipercaya atau tidak? Kini Salafi. Coba tanya, siapa Imam Salafi itu? Tidak jelas. Kita jelas Imam Syafi'i. Orang bertanya, siapa Imam Syafi'i? Buka biografinya. Lahir di Gaza. Kemudian hafal Quran umur 7 tahun. 9 tahun hafal kitab Muwatta. 15 tahun lah pandai fatwa. Siapa gurunya? Imam Malik. Imam Malik siapa gurunya? Imam Nafi'. Imam Nafi' siapa gurunya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar gurunya Rasul. Imam Syafi'i gurunya? Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Siapa gurunya? Atha' bin Abi Rabbah. Siapa gurunya? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas gurunya Rasul. Imam Syafi'i siapa gurunya? Muhammad bin Hassan. Muhammad bin Hassan gurunya? Abu Hanifah. Abu Hanifah gurunya? Hammad bin Abi Salamah. Hammad siapa gurunya? Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai siapa gurunya? Malik An-Nakhai. Malik An-Nakhai siapa gurunya? Imam Ibnu Mas'ud. Mohon maaf. Gurunya Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud, gurunya Rasulullah. Mau jalur Madinah, mau jalur Makkah, mau jalur Irak, tiga jalur sambung kepada Rasul. Salafi, imam kalian siapa? Siapa gurunya? Banyak menyambung kepada Rasul. Tidak bisa dibuktikan sampai gini. Paling-paling kalau mereka menyampaikan fatwa, kata Syekh kami, Syekh Albani, meninggal tahun 90-an kemarin. Ibnu Utsaimin hampir sama berdekatan meninggalnya. Bin Bas hampir sama berdekatan.